Jadi pemerintah kota itu kan setiap tahun kan punya namanya tema-tema pembangunan. Ya, kemudian dengan kebijakan itu, kemudian anggaran itu kan dilakukan. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau tadi saya contohkan itu kan Kampung Tangguh sama Danau Perubahan ya. Ada kondisi yang kita melihat ketika masyarakat itu sangat membutuhkan, ya, itu anggaran itu tidak segera dicairkan. Contoh misalkan bagaimana kita mengukur masyarakat itu membutuhkan, ya, ketika kami reses, ketika kami turun ke bawah dan sebagainya, di awal-awal masa pandemi sekitar bulan April, itu kan masyarakat diminta untuk membuat kampung tangguh, tapi kemudian tidak segera disupport terkait dengan anggaran, sehingga masyarakat pada waktu itu kondisi-kondisi yang terdampak ekonomi dan sebagainya, dan tidak semua wilayah di RW itu mampu secara ekonomi, kemudian mereka harus kontribusi swadaya dan sebagainya. Nah, baru kemudian sebentar lagi baru akan dana itu dicairkan. Jadi ada apa ya, secara timing waktu itu ada, kita melihatnya ada spelling, ada keterlambatan. Bawaslu perlu menjelaskan mengapa itu tidak dilakukan. Ya pasti kalau mengandung unsur itu adalah kampanye, ada pasangan calon, ada nomor, ada nama, ada macamnya, maka hal itu kalau memang misalkan tempat itu tidak diperbolehkan dipasang, jelas itu harus dicopot. Kedua, ketika misalkan belum ada pengaturan, nah itu Bawaslu harus segera memberikan aturan untuk bagaimana pengaturan, bukan kemudian mendiamkan. Tetapi kalau memang jelas itu dilarang dan kemudian Bawaslu tidak memprosesnya, ini adalah pelanggaran yang tidak baik.